Halo guys, assalamualaikum guys. Ini aku tadi udah beli rujak. Ini rujak cingur, tuh rujak cingur. Rujak cingur khas Surabaya gitu loh. Tuh. Tadi aku beli di depan rumah, murah banget. Cuman satu bungkus cuman 10.000. Ini tambah agak kerupuk. Oke guys, aku udah lapar banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillah. Kalau rujak cingur itu ada dua pilihan, ada matengan, ada campur. Terus enak guys. Kalau matengan itu cuman lontong, sayur gitu-gitu, tahu, tempe sama cingurnya pasti. Tapi kalau campur itu dia ditambahin buah-buahan. Enak guys. Pedesnya pas buat aku. Ini yang aku suka, petisnya nggak bau. Karena biasanya itu ada rujak cingur yang petisnya itu kayak masih bau, bukan? Bukan karena petisnya itu udah basi atau gimana, emang ciri khasnya si petisnya itu ada bau-baunya gitu. Jadi ada beberapa petis yang kayak gitu guys. Tapi ada juga kayak gini nih, petisnya nggak bau. Gitu. Nah, aku paling nggak suka kalau si petisnya itu masih bau, apa ada bau khas petisnya itu, aku nggak suka. Tapi ada juga yang suka sih, ada juga yang suka. Jadi tergantung ya, tergantung selera masing-masing. Karena gini, karena petisnya itu kadang berpengaruh sama rasanya. Jadi petisnya itu berpengaruh penting guys, sama rasa rujak cingur. Ini pedesnya udah mulai guys. Pedesnya di belakang.
Guys, aku ambil kerupuk. Dan ini juga udah habis, guys. Rujak aku udah habis. Udah pedes banget. Ini cuma cabai 3 loh. Tapi cabainya yang merah-merah besar-besar gitu. Oke, guys. Rujak aku udah habis. Jangan lupa uangku aku. Ya, kerupuknya gitu. Bantu aku subscribe, like, and comment. Thank you semua. And kerupuknya gila. Thank you for watching. Salam dari aku di Bikin Channel. Bye bye. Assalamualaikum. Bye, makasih ya.